Terus saya nak minta komen sikit pasal apa Presiden UMNO tu dia kan dia kata ada tak nak jumpa dalam pemangkau untuk buat rundingan. Memang ada ke rundingan tu sebenarnya? Tak ada, tak ada rundingan. Tapi apa yang dia sebut tu itu dia punya pasal lah. Saya tak campur lah apa yang dia sebut tu. Maknanya kita tak pernah berjumpa dia semua. Berjumpa, yalah berjumpa di parlimen, berjumpa selisih itu alam mesyuarat itu adalah pertemuan dengan peranan masing-masing di peringkat sama ada yang peranan ahli parlimen, ahli dewan negeri di negeri-negeri ataupun kerajaan. Jadi itu bukan diklasifikasikan sebagai pertemuan perbincangan politik. Itu adalah pertemuan kalau bertemulah mana-mana pihak pun di kalangan pimpinan UMNO, semua itu adalah dalam konteks pengurus urus tadbir dan juga peranan ahli parlimen dan ADUN di negeri masing-masing. Delegasi tak ada. Tak ada. Maksudnya dia sendiri memang tak akan bertaut baliklah. Saya benda yang akan datang ni payah nak komen. Jadi saya tak komen lah benda yang akan datang. Maksudnya dalam masa terdekat pun kita tak akan jumpa. Sekarang ini tidak ada apa-apa perancangan, tidak ada apa-apa planning untuk pertemuan, perbincangan dan yang seumpamanya. Akan datang? Akan datang sekali lagi. Tadi jawab dah. Akan datang ni payah nak jawab. Ya, yeah, of course. Kami melihat bahawa masa depan negara yang lebih baik, a new Malaysia, harus kita bina dengan muafakat politik sedia ada PAS bersama dengan rakan dalam Perikatan Nasional yang perlu kita kembangkan dari masa ke semasa. InsyaAllah ini akan menjadi suatu tawaran yang terbaik untuk Malaysia baru, insyaAllah. Tak percaya rakan baru lah ni? Eh? Tak percaya rakan baru lah? Rakan baru? Kesan... Time to time memang kita ada je pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan Perikatan Nasional, dengan PAS dan sebagainya. Saya rasa kita akan pertimbangkan dari masa ke semasa mengikut kesesuaian dan apa kepentingan yang boleh dibawa secara bersama untuk membangunkan Malaysia baru ini. Okey, terima kasih.